Aku rasa yang paling sukar untuk tukar water pump dalam bahagian ni, nak buka yang ni dulu kemudian replace dengan yang ni. So aku rasa aku ada cara yang mudah lah aku nak buat. So apa aku nak buat, aku nak buka dulu benda ni, dua wire ni, kemudian skru dekat apa ni, skru dua ni aku nak buka. Okay, skru dua ni yang pegang ni aku nak buka. So just aku just masuk just component je lah. Oh ni pun tak payah, dia dah ada. Cuma compare dengan yang ni, oh nama sama, GIN juga. Ni pun GIN, yang ni pun GIN. Tapi senang. Okay, kita pasang balik skru. So cara aku senang je, aku tak nak cabut benda ni. So aku just buka batang tu, lepas tu aku ganti. So pulang lah masing-masing. So aku settlekan bahagian sini, aku ikat dulu. Okay dah. Siap. So pasang balik kabel. Yang ni biru tadi kat sini kot. Okay. Lepas tu tutup. Dia tak nak bagi bersentuh ataupun ada resonan antara positive terminal dengan negative terminal. Sekejap, papa nak tengok gambar. Apa dia? Nah. Kosong je. Kosong? Tak payah main phone lah. Okay dah, siap. Kalau ikutkan dah power socket. Macam ni lah power socket dia. Okay. Apa ni dia punya hose ni, kita akan masukkan balik ke tempat asal dia. Alright. Aku tak pasang skru balik, aku just nak test dulu. Air tak ada, kita review dulu air. Menanti dengan sabar. Okay, nampak okey. Tapi aku kena dengar bunyi water pump tu dululah. Nampak asap. Okay, begini.
So macam jadi, kita tengok lah dalam sebulan, seminggu macam mana. So apa aku nak buat lepas ni, aku pasang balik skru. So aku ingat benda dah okey lah kot. Berasak dah tu. So cara aku pun boleh pakai lah, cuma mungkin korang nampak kasar sikit lah. Tapi bagi aku mudah lah, sebab aku tak pandai nak buka hose yang dekat yang apa, yang ketat sangat tu. Sebab aku tahu kenapa reason je ketat sangat tu. Sebab tu pressure yang tu panas tu, tinggi sangat. So mungkin memang betul-betul ketat. Tambah-tambah aku ni yang tak berapa tahu sangat macam mana nak buat. So aku cepiki cara mudah aku lah. So tu je cara mudah aku. Semoga bermanfaat. 96300 ni basically dia punya water pump ni boleh pakai untuk yang ada model juga. Nanti aku beritahu model apa, nanti aku tulis dekat ni. So moga-moga bila korang buat carian yang model macam ni, so dia akan work juga untuk model-model lain. So water pump tadi aku ganti pun brand yang sama, Giant. So Philips sebenarnya memang hebat, ambil barang daripada China, buat branding Philips. So sampaikan aku fikir benda ni daripada Jepun ke apa. Rupanya, rupanya part tu pun daripada Jepun juga. So daripada China. So tapi okey lah, menjadi. So aku nak pasang balik lah. Alright. Okay, dah siap. Kita pasang balik skru dia. Lepas tu kita dah boleh pakai macam biasa lah.